Halo guys, pemasangan klip untuk sepatu NTP AM702. Di sini yang dibutuhkan klipnya itu sendiri, ada buku manual dari bawaan sepatu. Itu kita menggunakan torki, ya sebetulnya sama saja menggunakan kunci hex biasa, tapi di sini memang disyaratkan ada menggunakan 5-6 newton meter yang bisa kita gunakan untuk mengikuti standarnya. Di dalam soal AM702 dalamnya sudah ada karet untuk menutupi waterproof, jadi air tidak masuk ke dalam sepatu melalui seluruh, tapi tetap kita gunakan ini untuk ini juga bahannya dari PE ini untuk menutupi supaya tidak lengket. Ini bawaan dari sepatu ini juga kita tempelkan di atasnya itu nanti jika sudah terpasang. Jadi sekarang kita yang penting kita buka, kita ukur. Jadi standarnya ada di sini, sudah ada kelihatan standarnya. Letak klip standarnya sudah ada di sini. Kita mulai dari situ dulu. Pertama kita buka tali. Kita buka talinya, kita mempermudah aksesnya masuk ke dalam. Nih, untuk memasukkan stiker ini pada akhirnya. Tapi untuk memasukkan memasang klipnya tidak perlu, kita bisa langsung dari sini, bisa langsung kita akses ke dalam klipnya. Klip ini seharga kurang lebih sekitar 178.000. ini tipe multi release, jadi bisa diakses untuk geser kanan kirinya, bisa lebih luas. Kita buka, di dalamnya sudah ada slot-slotnya, tinggal pasang ya. Sudah ada aturan kanan kirinya, jadi ini sama saja mau dipakai di kanan atau di kiri. Oke, karena sudah ada di dalamnya, jadi kita ambil di dalamnya sudah ada kita langsung pakai saja klipnya di atasnya sini. Jadi alias bagian yang di sini ini tidak terpakai. Kita gunakan kunci hex biasa. Membuka. Depan atau di tengah atau bagaimana sesuai dengan kebiasaan kita. Saya akan gunakan di posisi standar di depan. Dalam gambar ini sudah ada posisi standarnya, ada setelah tampak kayak seperti mal gambar gitu. Topi. Stiker ini ada bawaan dari sepatu ini sendiri ya. Dia
pasang di bawah, di tengah-tengah dari midsole ini untuk menutupi stikernya ini. Satu. Kita gunakan lagi, pasangkan lagi untuk yang satunya. Pasang kembali. Taruh pada posisi. Kita rangkai kembali.